Emiten real estate lainnya PT Pakuwon Jati TBK terus ekspansif menggarap bisnis mall dalam beberapa tahun ke depan, di mana perseroan tengah menjajaki ekspansi bisnis mall ke luar Pulau Jawa. Emiten real estate PT Pakuwon Jati TBK kian ekspansif menggarap bisnis mall dalam beberapa tahun ke depan. Usai mengakuisisi Hartono Mall dan Hotel Marriott Yogyakarta dan Hartono Mall Solo, perseroan tengah menjajaki ekspansi bisnis mall ke luar Pulau Jawa. Direktur Pengembangan PT Pakuwon Jati TBK Ivy Wong mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya akan terus menghadirkan mall baru di kota-kota lain di Indonesia, di mana selama ini mall existing milik perusahaan masih terpusat di dua wilayah, yakni Surabaya dan Jakarta. Meski demikian, pihak manajemen masih mempelajari potensi dari return mall yang bakal dibuka tersebut. Sementara itu, emiten berkode saham PWON ini menilai bisnis mall masih sangat menjanjikan dan tidak tergerus adanya fenomena belanja online. Bahkan banyak aktivitas yang tidak dapat diubah ke online, misalnya seperti kumpul keluarga maupun bagi yang ingin melihat barang secara langsung ke toko. Adapun kenaikan tingkat pengunjung mall juga ikut mendorong langkah perseroan untuk mengakuisisi Hartono Mall Yogyakarta dan Solo yang dianggap potensial memberikan kontribusi bisnis bagi perusahaan, serta ditambah dengan infrastruktur seperti moda transportasi yang memudahkan wisatawan berpergian saat berlibur. Berbagai sumber IDX Channel.